berkenan untuk cetok foto terlebih dahulu. Terus cetok cetok nih pak. Ya nggak apa-apa Pak. Ayo om, nggak apa-apa sekali. Terima kasih. Kita mulai ya. Oke. Okay. Permisi, tak ngambil kamera. Permisi ya. Permisi, sorry. Entar, dah. Sorry, Pak Martin. Ya baik, ibadah pemakaman dari almarhum terkasih Ibu Bejing yang akan kita mulai. Kembali waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih buat keponakan-keponakan yang masih sayang sama Om Acing. Terima kasih dari pihak gereja. Terima kasih dari pihak Bagus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang telah berjeri lelah untuk kebaikan Om Acing. Kami serahkan semua ke dalam tanduan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menurunkan peti jenazah, saya ajak kita menyanyi nomor 7. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya ingin bersaksi sedikit. Oma ini saya kenal sejak di Manyar Jaya. Beliau merawat seorang seusianya kira-kira. Saya lupa namanya Oma siapa. Sampai tutup usia. Beliau masih bertahan terus. Singkat cerita, beliau merawat adik iparnya. Sampai tutup usia. Akhirnya adik iparnya tutup usia, adiknya sendiri tutup usia. Sekarang kami yang memakamkan Oma. Kebaikan demi kebaikan Oma akan kami tiru. Biarlah kita mengikuti jejak kesetiaan beliau, kebaikan beliau melayani. Makanya sampai tutup usia pun, sampai Pak Rahmat pun masih datang. Terima kasih Pak Rahmat. Beliau adalah tenaga keamanan di tempat kami yang selalu membantu Oma. Baik, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Pak Rahman. Kita nyanyi, namaku di sanalah nomor 17 dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan semua dosaku,
Saya tahu namaku di sana, sekali lagi namaku. Namaku, namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan semua dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya tahu namaku di sanalah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami melihat kebaikan seorang oma dalam melayani, dalam merawat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan selalu menjaga, melindungi kami semua yang ikut mengantarkan oma ke tempat peristirahan terakhir. Dan kami tahu satu kali Oma Cing dan kami semua akan dipangkitkan bertemu dengan Tuhan. Hari ini kamu mau dengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pihak keluarga ada yang mau ingin cerita sesuatu? Atau mau menyampaikan sesuatu? Gak ada? Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama menyaksikan peti jenazah almarhum yang kekasih untuk dimasukkan dalam liang lahat dan kita tutup, saudara-saudara, ini bukan tempat peristirahatan terakhir, saudara, tapi ini transit sementara. Di saat Tuhan datang kembali, maka orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita yang masih hidup, saudara, oleh anugerah Tuhan kita diubahkan. Dan kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan kekasih-kekasih kita. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, kalau tadi kita mendengar kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Joni, saudara-saudara, kesaksian seorang ibu yang setia, bukan untuk pribadinya sendiri, tetapi untuk orang lain, saudara-saudara, melayani sampai pada akhirnya. Tentu ini membuat hati kita juga merasa kehilangan, saudara. Tetapi biar kita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kadang-kadang di saat mereka meninggal, seakan-akan mereka tidak ketemu lagi dengan kekasih kita. Enggak, saudara. Ya. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan ada kesempatan untuk kita bertemu kembali. Jadi ini adalah perpisahan sementara, saudara. Ya. Jadi seperti kita itu antrian panjang. Satu saat kita dipanggil. Tapi satu hal, saudara, panggilan ini bukan seperti pada waktu kita antri dokter, saudara, ya. Kita tahu nomor 40, telepon susternya, sus, jam berapa nanti saya dipanggil? Oh, ini sudah nomor 38, Pak. Sebentar lagi, Pak, secepatnya datang. Nah, kalau seperti itu enak, saudara, ya. Tapi kematian itu tidak pernah permisi, ya. Sewaktu-waktu kematian itu bisa datang menjemput setiap kita. Tapi Tuhan ingatkan, hendaknya engkau berjaga-jaga. Jadi orang yang berjaga-jaga, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, saudara. Tetapi menjadi satu kesukaan. Karena mereka hidup sebenarnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat gambar di situ, saudara, ya. Gambar di traktat tadi, di pujian nanti saudara mau bawa pulang, boleh. Di situ ada orang yang mati di dalam Tuhan dengan orang yang tidak mati di dalam Tuhan. Mereka yang tidak di dalam Tuhan, kemana dia pergi? Tetapi di dalam Tuhan,
menjadi satu kepastian bahwa mereka akan kembali kepada kalibnya. Ini satu rahasia, saudara. Oleh sebab itu jangan kita pikir, ah, dah, apa artinya hidup ini? Pokok sing penting hidup ini. Sudah, saudara. Tapi saudara tahu bahwa hidup yang akan datang itu ditentukan di saat kita hidup, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Tadi kita lihat, saudara, orang kaya itu, waduh, menganggap tidak penting. Yang penting cari cuan. Boleh, saudara. Tuhan tetap kita berniaga mencari cuan. Boleh. Ya, Tuhan berkata, kamu bersahabat dengan mamon lalib. Oke. Tetapi jangan lupa, kamu mencari sahabat yang kekal di saat kita memiliki sahabat yang lalim. Kenapa? Satu saat pada waktu mamon lalim itu meninggalkan kita, ada satu sahabat di surga menyambut kita. Haleluya. Jadi kita itu perjalanan kembar, saudara, ya. Selagi kita mengais atau mencari nafkah di dalam dunia ini, tapi kita juga mempersiapkan untuk hidup yang kekal. Jangan sampai terlambat seperti dikatakan di dalam Lukas 16 tadi. Tetapi betul-betul kita mempersiapkan bahwa di balik semuanya itu, saudara, kita itu masih mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ibrani 9 ayat 27, manusia tentu satu kali mati, satu kali akan mati. Itu enggak titik, saudara, tapi itu koma. Maka dia akan diperhadapkan kepada hukum. Saudara, jelas firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus hati-hati sudah dengan hidup ini, ya. Kita harus hati-hati dengan hidup. Kita dihadapkan dengan hukum, saudara. Coba kita akan baca, ya, satu ayat yang menceritakan hal ini di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Jelas, saudara. Jadi kita itu harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Sudah, saudara. Firman Tuhan katakan, apakah kebaikan manusia, saudara? Yesaya katakan kebaikan manusia itu tidak lebih dari kain gombal, kain lara, metal, saudara-saudara. Itu yang dikatakan. Tetapi kebaikan karena kita sudah percaya Tuhan itu beda banget, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita kembali lagi seperti saya katakan bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi pemberian itu anugerah, saudara. Cuma-cuma, bukan karena terlalu murah harganya. Tetapi saudara tidak bisa bayar tentang penebusan itu. Saudara ingat, mungkin saudara pernah baca satu artikel, saudara, seorang penginjil pada waktu itu di satu daerah, saudara, dan satu saat pemerintah mendeportasi semua orang-orang asing harus meninggalkan tempat itu, ya. Kemudian ada seorang bapak nelayan yang waktu itu, karena dia tinggal, dan penginjil itu tahu banget bahwa ini adalah orang miskin. Tapi dia memberi sesuatu yang sangat berharga. Karena penginjil ini sudah membantu dia, menolong dia, menyejahterakan rakyatnya. Dan lagi, bukan cuma itu, dia akan mengenal akan kasih Tuhan. Dia diberi mutiara besar, saudara. Ya. Dan ini yang namanya misioner ini tahu, dia itu miskin, tidak usah lah. Ya. Tapi dia bilang, ini bapak mau beli ini, tidak bisa, dia katakan. Bapak tidak bisa bayar, ini saya berikan dengan cuma-cuma. Karena apa? Dia dapatkan itu karena dia lihat anaknya itu mendapatkan mutiara itu harus mati, saudara, pada waktu itu untuk memperjuangkan sehingga mendapatkan mutiara yang besar itu. Demikian juga, saudara, Allah yang di surga turun, tidak bisa kita bayar, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Kalau saudara meresponi, saudara percaya, saudara akan menerima janji Allah yang kekal itu. Jadi keselamatan itu cuma-cuma. Sudah, kita akan lihat satu ayat yang menjelaskan di sini, saudara. Kita akan lihat itu di dalam Yohanes pasal yang 5 tadi, ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut.